Aksi polisi wanita atau polwan di Boyolali yang mengatur lalu lintas sambil berjoget memberikan warna dalam pengaturan lalu lintas. Polisi tak lagi dianggap sebagai pihak yang ditakuti, tapi bersahabat. Salah satu yang beraksi di Boyolali adalah Bribda Meita. Selama bertugas, dia mendengarkan lagu Goyang Dumang. Menurutnya lagu Goyang Dumang sangat cocok untuk mengiringinya berjoget. Karena biar masyarakat lebih mengerti, nggak harus terlalu tertib, maksudnya terlalu tepat gitu loh, biar ada kreasi-kreasi gitu. Mengambil simpati masyarakat ya? Iya, biar masyarakat lebih empati kepada anggota Polri. Untuk berjoget di depan umum memang diakui beberapa petugas tidak mudah. Polwan mengaku harus berlatih dulu selama 2 jam sebelum bertugas. Polwan sebut karena tugas yang dia lakukan kemarin pagi juga bisa menghibur pengendara yang melintas. Hal ini juga dirasakan Bribda Amanda. Dia ingin menjelaskan kesan jalan dari wajah para pengatur lalu lintas. Pendapat masyarakat apabila polisi itu garang, galak, dan menakutkan, tapi polisi itu humanis dan bersahabat dengan masyarakat. Jadi kita di sini hadir untuk melaksanakan tugas kita sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Inilah wujud pelayanan kita terhadap masyarakat, di mana masyarakat merubah mindset mereka bahwa polisi itu juga bersahabat dengan masyarakat.